Selamat siang rekan-rekan. Hari ini saya berada di lokasi yang berbeda nih ya. Ini di tempatnya Mas Eko, KFC Cipari, kandang dari Abu Dai. Ya, kita langsung ke Mas Eko-nya ya. Ayo. Ya, Mas Eko, selamat siang. Mau main ke kandang KMC nih, kangen sama pijikan-pijikan dari Mutiara. Di sini ada pijikan, ada berapa Mas Eko tadi ya? Pijikan ada 5 ekor. 5 ekor ya? Apa aja Mas Eko? Yang pertama Naka-Naka, yang kedua Cucuka Naka Abune, yang ketiga anak Big Boss, yang keempat anak Kapolista, yang kelimanya anak Jaguar. Anak Jaguar ya, burung kelas semua tuh rekan-rekan ya. Yang sudah juara apa Mas Eko? Yang udah juara baru Abunai. Abunai ya. Karena yang lainnya masih baru-baru ya, baru dilatih ya. Kalau yang lainnya masih tahap apa? Tenaga belum maksimal. Berarti yang sudah jadi berapa Mas Eko? Yang udah jadi ya ada tiga. Ada tiga ya. Yang sudah jadi berarti anak apa lagi selain Abunai? Abunai terus anak Kapolista sama anak Big Boss. Anak Big Boss ya. Kalau anak Kapolista masih ya, anak si Jaguar masih dilatih ya. Paling terakhir soalnya ya. Paling terakhir soalnya baru di bendera 2 lah. Ya, kalau anak Kanaka itu ambil pertama kenapa problemnya Mas? Waktu dulu ibaratnya giringnya bagus. Tapi makin kesini malah giringnya makin kurang. Makin kurang ya. Itu faktor dari apa? Ya kurang begitu paham sih. Udah masalahnya udah segala cara udah dilaksananya ya, udah ganti betina berapa kali ganti betina masih ya, namanya burung ya kadang-kadang kita nggak tahu ya. Terus akhirnya diambil anaknya, akhirnya udah diambil anaknya, ada 3 ekor. Terus anaknya gimana? Anaknya bagus ya. Bagus, istimewa ya. 3 giringan udah start, udah rajin ngono, udah sih kencang Mas Eko ya. Kencang ya. Jadi itu ya, buat pembelajaran rekan-rekan semuanya. Kalau umpamanya burung terahnya jelas ya Mas Eko ya mungkin ya. Kayak Mas Eko kan anak-anaka, mungkin dia tidak mau jadi player. Mungkin maunya jadi indukan. Ya. Nah, setelah diternak sama Mas Eko, anak berapa itu berarti? Yang udah jadi? Anak pertama? Langsung jadi? Langsung ibaratnya dari satu sekarang. Oh, tinggal satu lah. Udah jadi, udah enak ya? Ya. Aman? Ya udah aman nih barunya. Giringan ketiga udah start, udah rajin mulu. Gitu. Bisa dikeluarin tuh Mas Eko? Ya paling buat sampel dulu. Oh, buat sampel dulu. Adik-adiknya mungkin bisa ya? Adik-adiknya bisa. Ini mau dikasih dia apa dulu Mas Eko nih, saya nih? Ya mungkin abunnya dulu ya? Dulu. Ya abunnya. Nah, ini rekan-rekan yang namanya Abunai ini. Ya, yang sering saya sebut-sebut nih. Kelabu mata putih nih. Abunai. Kandang buat burungnya ya. Kayak orangnya, Mas. Kandang Mas pegang Mas Eko ya. Ih, badannya mantap, Bro. Ini badannya memang mirip-mirip bapaknya nih, Mas. Ya, mirip bapaknya Mas ya. Bulu kerja ya, Mas. Abunai ini ringnya ring 2020 nih. Ya 2020 dan ring mutiara tuh. Ya. Tuh, mata putih. Mewah banget memang ya. Ini yang di Sidarja viral ya Mas ya. Udah juara berapa kali Mas Abunai? Kurang lebih ada 10 kali. 10 kali? Desa Majapuan. Padahal ini baru perampas berapa kali Mas?
ini dua kali rampasan. Baru dua kali rampasan sudah 10 kali buru jual. Kerja ini. Tuh, buru kerja baru beres mabuk. Waktu rampas pijik berarti sudah juara ya? Rampas pijik dengan keempat langsung podium di totalan sahang, totalan 30 ini giringan keempat. Iya. Nah itulah Abunai ya rekan-rekan ya. Ya ini karakter kerjanya gimana sih, Pak? Kerjanya ya kalau 3/4 terbangnya bisa loncat. Kalau tinggi pukul ya makin bagus. Ya. Ninggalnya juga kuat. Ninggalnya juga kuat. Berarti komplit nih. Ini berarti kalau saya simpulkan ini seperti kakeknya, tapi CC-nya gede ini. Kalau kakeknya begitu, Mas. Bisa lihat videonya, CC-nya gede ini. Ini tiganya ibarat. Ya, soalnya dia lebih panjang, Mas, daripada anakannya dia lebih panjang. Tiganya bagus ini ya. Nggak mau kalah burungnya. Kalau ketinggalan makin itu. Makin gila. Tapi selalu di depan ya. Iya, selalu di depan. Kalau udah anak-anak pasti begitu. Nah, ini besok rencana turun di mana, Mas, kok? Ya paling itu di lapangan tes yang syarat totalan 25. Totalan 25 juta. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Amin. Mudah-mudahan. Kita lanjut Senennya, Liga Senenan. Liga Senenan. Berarti ini burung satu hari star ya bisa ya? Kalau di sana? Di sini? Di sini ya kalau biasanya kalau di starnya bisa star booster, biasanya cuma bendera 3, bendera 4 satu hari. Kan momennya kan berarti minggu di lapak besok total 25. Senennya kan tidak. Senennya masih di situ lagi. Begitu. Iya. Kalau di liga sini begitu ya, Bang ya. Cari aman ya, memang di situ lagi ya. Tapi kemarin saya lihat terakhir yang juara satu di lapak mana? Kemarin waktu berapa bulan yang lalu. Terus pindah lapak kan juara satu lagi kan? Ya itu di liga Senenan satunya di itu Gense. Senennya juara di itu. Lain lapak ya. Berarti burungnya sangat cerdas ya. Abuna ini, rekan-rekan yang sering saya sebut di YouTube ini Abuna ini punya Mas Eko GMC. Mungkin yang lain Mas Eko. Ini mau kasih lihat apa Mas Eko? Anak Kanaka. Lah, ini mau dikasih lihat anak Kanaka. Nah, ini dikasih lihat anak-anaknya nih yang sudah jadi indukan di Mas Eko nih, karena sudah mulai jadi. Dulunya sudah jadi, ini juga badannya sudah bagus Mas Eko ya. Iya, badannya bagus banget. Iya, badannya bagus banget. Pelambut lampik ya. Ini anak-anak terakhir ya Mas Eko ya. Yang sama induk terakhir ya. Iya, terakhir kayaknya. Ini sama yang di itu dulu, sama yang di itu. Sama yang di itu, menyesarkan kakaknya. Kakaknya, ini berarti terakhir nih. Ya, anak terakhir dari Kanaka. Nih, anak-anak terakhir nih. Yang sudah jadi indukan di Mas Eko. Mata kuning ya. Kelarnya begini nih. Pelabut lampik. Pelabut lampik ya. Ringnya masih 2020, sebenarnya masih muda ini. Cuma ada faktor kendala di giring ya. Jadi buat indukan ya. Nah, ini anak-anak langsung ya. Ini anak-anak rindu nih. Anak-anak ketemu rindu. Betinanya apa nih Mas? Betinanya dikrindu. Wah, dikrindu juga. Betinanya dikrindu. Betinanya dikrindu ini. Ini apa ini? Yang pendamping itu kan. Yang anu itu ternyata kan karisma ya. Terus bisa kasih lihat Mas Eko? Mungkin yang lain. Ada 5 ini di kandang Mas Eko ini, ternakan mutiara ada 5. Mas Eko ini bidik yang tepat nih. Ini anak apa Mas Eko? Ini anak Big Boss. Nah, ini anak Big Boss. Rajanya juara di Mutiara. Ya, ini Big Boss nih, anak Big Boss nih.
ya memang kecil kayak bapaknya Mas Eko ya. Kecil kayak bapaknya. Mata putih lagi, Mas Eko penggemar mata putih ini. Tapi anak bebek kuat sekali Mas Eko, mata putihnya. Ini latnya. Hampir semua di kandang mata putih semua. Iya, adik-adiknya ini mata putih semua. Ada dua kayaknya mata putih. Emang badannya lebih besar daripada ini Mas Eko? Iya, ini kecil. Ini tingginya 2021 ya. Berarti burung masih muda ini udah jadi Mas Eko ya? Udah jadi, udah enak, nyari tenaga. Aman banget ya, super aman. Talinya ibarnya udah paham banget. Oh, paham banget tadi. Nggak mungkin ngolong ya. Hampir 100% pasti masuk ya. Pasti masuk. Sesenya? Sesenya agak pelan sih kalau yang ini. Belum kelihatan. Kalau diaduk gimana sih kalau diaduk? Kalau diaduk ibarnya ya ada itunya, ada gaya ibarnya. Nah, itu tinggal ya. Ditambah jamu mungkin masih banyak nanti ya. Iya, iya. Mas Eko juga pengguna jamu mutiara ini ya. Nah ini nanti bisa dijamu manuver nih Mas Eko nih. Iya, coba nanti jamu manuver. Nah kalau abune sendiri jamunya apa Mas Eko? Kalau abune sendiri jamunya itu yang semi. Pakai semi Mas Eko abune? Pakainya ini abune pakai semi. Waduh, luar biasa ya. Bisa stabil se-stabil itu, bisa gak lari. Menampar itu. Iya. Telurnya di dalam juga. Orang dingin nak kok. Terus apa lagi Mas Eko? Mau lihat apa lagi? Anak Kapolista. Anak Kapolista. Titisan rindu ini. Titisan rindu. Berarti ini anak bimbo sudah di A Mas Eko? Sudah di A. Sudah di A juga. Tinggal cari tenaga. Tinggal cari tenaga. Nah, ini rekan-rekan titisan dari rindu yang judulnya itu saya ya. Ini titisan rindu, tapi badannya badan dolphin. Badannya mirip-mirip dolphin nih. Mata putih lagi. Waduh, penggemar mata putih, mata mawar nih Mas Eko nih. Karena abunai mata putih ya. Ini larinya begini nih, rekan-rekan. Oh, tinggal sisa 7 Mas Eko ya. Sebentar lagi mabung. Sebentar lagi mabung. Iya. Tapi ini udah jadi Mas Eko ya. Ya, jadi ringnya 2021 ring mutiara ya. Ini sesinya gimana Mas? Ini super kencang. Wih, super kencang. Berarti tidak meleset dugaan saya. Tidak meleset dugaan saya. Aman Mas Eko? Aman, talinya aman. Aman tali sama bunyi gini. Kencangan ini. Waduh, kencangan ini. Lah, anak dari Kapolista yang kemarin ke Embatama. Adiknya ini kan Embatama Mas Eko? Yang Kelabu Manggis. Yang di situ. Iya. Iya. Kelabu Manggis di kandang mutiara juga ada satu Kelabu Manggis juga. Tuh buat referensi tuh super kencang kata Mas Eko. Aman Mas Eko? Super aman? Aman. Talinya. Main talinya? Aman. Waduh. Waduh, calon pendamping abunya ya Mas Eko ya? Iya. Iya, calon. Tenaganya full ntar bisa menjadi sesuatu lah ya. Keker lagi pokoknya itu ya. Ya. Ini berapa giringan Mas Eko? Jadi berapa giringan? Ada 6-7 kali giringan. 6-7 giringan sudah jadi ya? Soalnya kan ini datang udah full penjawat. Oh iya iya iya. Hampir full baru bisa dilatih. Iya. Berarti ini super kencang Mas Eko? Kencang. Ngampul. Mejanya ngampul. Waduh, mejanya ngampul bro. Bungkel. Bungkel tuh katanya Mas Eko, bungkel. Ada bungkel geludak. Iya. Satu lagi Mas Eko. Kalau faktor tenaga mungkin bisa dibantu dengan jamu Mas Eko nanti. Tahap dari satu. Jangan ya. Lah ini anak dari jaguar ya. Anak dari jaguar ya. Nah, jaguar itu adalah kakak rindu ya. Ini anak dari jaguar nih. Ini mata kuning ini. Kalau ini mata kuning nih. Ya. Ini larinya begini nih.
gambarnya begini. Bulat-bulat ya. Ringnya double ring ya, mutiara dan 2021 mutiara. Nah ini kenapa ini masih belum jadi? Ini gearingnya agak kurang. Tapi sudah jauh ya? Ya beneran gua baru. Soalnya ngerapin mejanya dulu, gearingnya enggak. Ya betul, betul. Yang betul begitu mas, gua betul. Yang betul begitu. Jadi mungkin bisa dibantu jamu-jamu. Siapa tahu nanti bisa berubah dia. Tapi CC-nya kalau lihat dari bendera duanya enggak bagus. Kalau spring-nya bagus, spring terbangnya. Nembaknya pakai siapa? Nembaknya ibaratnya belum terlalu kelihatan ya. Karena kirinya masih kurang. Kirinya masih maksimal. Kurang maksimal. Ya. Ya mudah-mudahan jadi semua masih pola. Ini berarti sudah 3 ya yang sudah terjadi ya. Ya kalau anak-anak kan sudah buat breeding lah ya. Berarti 4 ilmu ini ya. Dan prinsip Mas Eko gimana? Abunnya diambil anaknya enggak? Kalau abunnya belum baca ya. Anaknya sama sekali. Iya. Belum berani. Iya betul, seprinsip sama saya. Takutnya rupa kemarin ganti betina aja atau rupa. Gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut Mas Eko, jam mutiara nih, Mas Eko udah pakai nih, gimana menurut Mas Eko? Bagus di itu, di kinerja burungnya. Bagus buat kinerja burungnya ya. Nah. Ya, kalau pakai ya jangan cuma satu giringan harus. Iya, memang kadang-kadang kan burung kan ada yang ya satu giringan jalan, ada yang perlu dua giringan. Harus dilihat dua giringan, tiga giringan, iya. Ntar baru kelihatan efeknya. Oke. Mungkin Mas Eko ada yang mau disampaikan ke rekan-rekan YouTube Mutiara? Ya, terima kasih buat Mas Eko Mutiara yang udah mampir ke kandang saya. MC ya, Cipari ya Mas Eko ya. Cipari, ya, pokoknya makasih banyak atas liputannya. Iya, sama-sama. Terus mungkin buat teman-teman yang berani ngambil darah mutiara, kasih support. Ya. Kalau yang mau beneran pengen darah dari mutiara ya silakan hubungi Mas Eko langsung. Kalau enggak ke kandang ya. Iya, kualitasnya gimana Mas Eko? Kualitasnya? Kualitas boleh diuji lah. Mau boleh diuji. Sudah so, mampu bersaing lokalan maupun nasionalan. Iya. Oke. Mungkin terima kasih Mas Eko. Yes. Saya sudah di apa intinya disambut di sini dengan baik. Sudah bisa lihat anak-anak saya di sini nih. Terima. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi seperti yang Mas Eko inginkan lah. Amin. Ya, abunnya kan mungkin sudah bisa. Ini berarti jenjangnya tinggal ke nasional Mas Eko. Iya. Ditunggu di Karang Nangka nih. Amin. Ya, ditunggu di Karang Nangka. Ya, tunggu di Karang Nangka. Mudah-mudahan abunnya prestasinya lebih baik lagi. Di bekas juga ya. Tadi anak kepolisian namanya apa Mas Eko? Belum ada namanya. Oh, belum dikasih nama. Iya. Anak Bibos belum juga? Belum juga. Mas Eko biasanya pakai namanya nama-nama dari Jepang ya Mas? Iya. Nama-nama dari Jepang. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendengarkan atau melihat konten ini di kandang KMC Cipari Sidarja ya Mas Eko ya. Mudah-mudahan konten ini buat pengetahuan buat rekan-rekan semuanya tentang darah-darah mutiara yang ada di teman-teman tim-tim di luar sana. Ya, dan di sini sudah kelihatan ada 3 yang jadi nih. Anak jelas abunya ya, itu bapak anak-anak jantan, ibunya anak Merkuri Rindu. Yang kedua anak Kapolista. Kapolista itu kakak dari bapak Dolphin. Ya, ibunya Rindu. Ya, ibunya Rindu maksudnya. Kapolista ya. Ya, ibunya Rindu. Dan Mas Eko ngomong lebih kencang dari Abuna ya katanya, super aman. Wah, ya berarti prediksi saya tidak salah tuh, titisan tidur beneran nih. Terus yang ketiga anak Big Boss ya, anak Big Boss yang super aman ya. Talinya aman. Ya talinya super aman, cuma tinggal ngefullin tenaganya, mudah-mudahan CC-nya bisa nambah dengan dibantu oleh jamu mutiara. Ya Mas Eko selama ini masih polos ini ya? Kalau yang ini masih polos ya, kecuali Abuna ya. Sebenarnya nggak masalah Mas Eko kalau udah jadi ini tambah jamu nggak apa-apa ya. Terima kasih. Satu lagi mungkin Master Code ya, Master Code sorry, anak jagoan yang proses giringnya kurang bener nih kata Mas Eko nih.
kurang bagus. Kurang bagus. Nanti bisa kamu ya, barangkali bisa berubah. Dan anak-anak kalau Mas Eko merasa sudah ibaratnya sudah segala cara, pakai jamu, pakai apa, ya mungkin dia tidak mau jadi player, maunya jadi indukan dan menghasilkan anakan yang berkualitas. Wah, berkualitas. Baru satu anakan langsung berkualitas. Tiga giringan setar dan ngolong dan CC-nya wow. Nah, itu ya. Jadi itulah enggak ada ruginya beli burung trai, Mas Eko ya. Iya. Iya. Itu bukti dari Mas Eko ya, dari Mas Eko Bub KMC. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat rekan-rekan semuanya. Jadi intinya bisa disimak video ini dari awal hingga selesai buat menjadi pelajaran buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan selalu sehat dan diberi kemudahan segalanya. Oke, Mutiara Merpati. Yes.